Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Crypto 24 jam. Nah, pada kesempatan hari ini, pada pembahasan ini, saya akan memberi suatu informasi tentang swap token yang ada di Trust Wallet, di mana token ini sekarang lagi dijual dengan total token 6000 UFD. Jika kita membeli sekarang, 1 ETH-nya itu 38 UFD. Jika ini sudah di-list, market Binance nanti sekitar lewat dari tanggal, setelah tanggal 3 November ini bakal di-list di Binance. Di mana saat kita membeli sekarang itu kita akan mendapatkan 1 ETH sama dengan 38 UFD. Ya kan? Nah, jika setelah rilis nanti, maka satu token ini akan dibuy, akan menjadi 1 ETH itu akan menjadi 1 ETH sama dengan 1 UFD setelah 3 November nanti. Nah, Pak, jika ada kesempatan, jika ada teman-teman ada yang minat atau yang mau, maka silakan langsung beli saja. Saya juga sudah membelinya di sini di Trust Wallet. Tadi saya membeli 1,38. Sekarang saya live langsung beli ya, agar teman-teman tahu. Sekarang di saat harga sekarang satu misalnya kita satu beli 1 ETH, maka akan mendapat 38 UFD. Maka jika dikalikan 38 dikali 1 ETH itu berapa? 38 ETH dikali harga ETH sekarang berapa? Ya, teman-teman kalikan sendiri aja. Nah, jika teman-teman ingin mau membeli token ini, minimal saldo di akun Trust Wallet teman-teman itu ada 0,001. Ya kan? Jika teman-teman pilih get 0,76, maka minimal di saldo teman-teman itu 0,002. Nah, sampai pikir panjang, saya langsung beli saja. Di mana ini networknya ada 13.000 dengan harga 125.000, 0,02 ETH. Nah, saya approve. Sukses. Salin. Terus kembali. Tunggu beberapa saat sampai ini berkurang, Nah, maka token saya sekarang menjadi 1,14 UFD. Nah, setelah 3 November nanti, ini list di Uniswap ya. Langsung kita jual. Semoga saja harganya sesuai harapan. Nah, jika teman-teman langsung, jika teman-teman ingin membeli token ini, silakan. Ini cuman dikit nih, cuma 6.000. Biasanya kalau tokennya dikit itu harganya bakal melonjak naik nih. Cuma 6.000 token ya. Cuma 6.000 token. Jika teman-teman beli 1 ETH maka mendapatkan 38 UFD. Setelah listing ini akan menjadi 1 ETH-nya 1 UFD ya. Jika teman-teman berminat, maka silakan saja beli. Tuh. Ini ya. Ini. Jika teman-teman berminat, langsung saja teman-teman itu beli. Nanti link deskripsinya saya akan taruh link di deskripsi ya. Maaf teman-teman, ngomongnya kurang agak jelas ini karena belum ngopi ini kan, baru bangun juga ya kan.
Jika teman-teman berminat langsung saja nanti saya setelkan linknya di deskripsi. Kesempatan tidak datang dua kali, ya silakan selagi ada kesempatan pakailah kesempatan tersebut. Nanti udah listing nanti teman-teman, aduh kok nggak beli ya kemarin gitu kan. Ya silakan aja ya teman-teman. Rezeki siapa yang tahu, coba dulu ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk dapat informasi selanjutnya tentang token-token, silakan teman-teman subscribe, like, and comment. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.